hubungan Luna Maya dan Maxim Bucher selalu menarik perhatian. Apalagi di saat mereka tampil bersama di berbagai kegiatan atau di saat Luna dan Maxim membuat konten kocak bersama. Tak hanya membuat konten berdua, tak jarang Luna dan Maxim pun selalu membuat konten bersama para sahabatnya, di antaranya dengan Ayu Dewi hingga Reval Hadi. Dan beberapa waktu yang lalu, Luna dan Maxim pun membuat konten yang cukup menggelitik. Bukan karena tingkah kocak mereka, tetapi ada seorang pria yang ternyata muncul di konten Luna dan Maxim. Dalam video yang diunggah Luna di media sosial pribadinya, nampak Luna dan Maxim tengah asyik ngobrol santai. Dan tak terduga di belakang Luna ada seorang laki-laki dengan berpenampilan rambut gondrong serta berkumis. Laki-laki tersebut tengah asyik memainkan ponselnya. Di akhir video, ada hal yang tak terduga. Wajah pria tersebut terlihat di zoom. Dalam keterangan unggahannya, Luna menuliskan salah fokus dengan yang berada di belakang. Tentu saja unggahan itu pun mendapatkan ratusan komentar dari netizen. Bukan hanya Luna yang salah fokus, netizen pun dibuat salah fokus dengan penampilan sosok laki-laki tersebut. Bahkan tak sedikit yang penasaran dengan laki-laki yang berada di belakang Luna dan Maxim. Dan tetap saja banyak netizen yang dibuat gemas dengan pasangan Luna dan Maxim. Walau setiap konten mereka tidak selalu memperlihatkan kemesraan serta keromantisan mereka. Bukan rahasia lagi jika kebersamaan Luna dan Maxim selalu ditunggu-tunggu oleh netizen, terutama oleh para fans. Tetapi sepertinya untuk saat ini mereka harus LDR sementara, dikarenakan Luna tengah berada di benua Eropa, sedangkan Maxim saat ini tengah disibukkan dengan proyeknya di dunia musik.